Ya. Herdiman, seorang sopir truk barang yang terjun ke laut di Pelabuhan Samatiga, Aceh Barat, dilaporkan selamat pada Rabu 6 April 2022. Herdiman, tercatat warga Leuhan, Aceh Barat, cepat melompat ketika truk disopiri akan jatuh ke laut. Dikutip dari tribunnews.com, truk hingga kini belum bisa ditarik dan tenggelam ke dasar laut di pelabuhan tersebut. Hal itu diungkapkan Kapolres Aceh Barat, AKBP Ardianto Agramuda, melalui Kapolsek Samatiga, Ibtu P. Pangabean. Kapolsek didampingi Dan Ramil Letu Azari dan Kepala Pelabuhan Penyeberangan Samatiga, Romi Masri, mengatakan, kapal ketika akan dinaiki truk oleng ke kiri dan ke kanan karena dibawa ombak. Seperti diberitakan, sebuah truk terjun ke laut di Pelabuhan Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat pada Rabu 6 April 2022. Truk yang memuat barang itu akan menaiki kapal feri Teluk Sinabang dan akan bertolak ke Simele. Ia menjelaskan ketika truk akan menaiki kapal oleng ke kiri dan ke kanan yang diduga karena ombak besar. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.